Hai, saya Dave dari OKU Network dan ini Irfan. Okay, saya ada beberapa soalan. Irfan, adakah anda percaya ada kehidupan atau alam lain selepas mati, meninggal dunia? Kalau mengikut kepercayaan kami, agama kami Islam, hidup di dunia ni sekali je. Dia takkan ada hidup selepas mati tu hidup. Di alam lain adalah, di alam barzah namanya, dalam kubur lah. I see. Bila dah mati, tanam dalam kubur kan. Okay. Tapi so, dalam tu, hanya orang yang mati tu je lah yang boleh alami dan dia tak ada peneman dah. Oh. Tak ada siapa lah. Keluarga dia pun tak ada. Saya pernah interview satu orang yang pernah mati. Actually, tiga orang yang pernah mati. Satu orang dia seorang Taoist. Dia bukan saja seorang Taoist, tapi dia medium grandmaster. Dia boleh sentuh orang dan dia boleh menyembuhkan orang. Dia ada kuasa lah. Dia grandmaster lah. Dia boleh buat kung fu, tendang kipas di ceiling. Dia boleh buat beberapa perkara lah dengan kuasa. So, selepas dia mati, nama dia Vincent Liao lah. Anda pun boleh YouTube dia, Vincent Liao, Taoist Medium. Tu dia akan keluar dekat YouTube. Dia beritahu saya dia masuk neraka dan dia tanya semua deity atau tuhan yang dia tahu. Dia tanya sini sana, tapi tak ada orang bantu dia. Dia teringat lah bila dia kecil, dia pergi satu sekolah Methodist lah. Methodist itu satu sekolah Kristian, tapi dia dengar nama Yesus, dia tanya, oh Yesus tolong saya. So, lepas itu Yesus datang, ambil dia keluar daripada neraka lah dan selamatkan dia. Dan so saya ada peluang interview dia satu jam. Saya pergi rumah dia, dia pun ada award sigil PPN. Tahu PPN itu satu anugerah daripada Agong. So dalam rumah dia ada sijil itulah. So saya temu ramai dia satu jam lah. Orang pegang handphone untuk rekod untuk saya. Yeah. So adakah Irfan takut mati? Mati takutlah mati sebab belum bersedia kan. Sebab kalau belum bersedia, bekalan tu tak cukup untuk hidup di alam sana. Okey. Itu kepercayaan kami kan. Oh, okey. Masa kat dunia ni lah nak buat bekalan iman apa dia? Banyak-banyak amal ibadah. I see. Okey. Ya Allah. I see. Okey, so saya nak ucapkan terima kasih kepada Irfan. Ya, yeah, thank you. Okey, thank you.